Sebelumnya pernah ditemukan telur ular kobra oleh warga, belasan di antaranya sudah menetas. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, anak ular pun dilenyapkan. Penemuan telur berada di wilayah Pedurenan, Mustika Jaya, Kota Bekasi. Kini warga perumahan Bekasi Timur Regensi, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Bandar Gebang, dihebohkan kembali dengan ditemukannya 12 anak king cobra di kawasan perumahan. Warga kembali menemukan 8 ekor induk king cobra serta ular jenis lainnya yang bersarang di dalam rumah kosong. Rumah yang tidak terawat dan lembab diduga menjadi sarang ular. Pada malam Senin, warga dibantu pawang ular menyisir lokasi yang disinyalir menjadi sarang ular. Warga beserta pawang ular berhasil menangkap induk king cobra tersebut. Ya, titiknya lebih dari 5 titik, terutama di rumah-rumah kosong. Ya, rumah-rumah kosong memang saya lihat banyak alang-alang yang mulai tumbuh dan tidak terawat. Di situ banyak titik dan kita temukan tadi beberapa telur atau sarang itu di rumah-rumah kosong. Dari Bekasi, Jawa Barat, Muhammad Iqbal, Tribrata TV, Salam Tribrata.